kiranya besok kita dapat bersepakat untuk menyampaikan usulan agar kaum perempuan tidak saja memajukan kehidupan berkeluarga, tetapi mengedepankan pentingnya peranan dan posisi sosial. Bagaimana? Sepakat. Saudara-saudara, kita segera mulai rapat ini. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, pantas rasanya saya jelaskan lebih dahulu kenapa saya tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Jawa. Bukan sekali-kali karena saya hendak merendahkan bahasa ini atau mengurangkan nilainya. Disinilah sejarah Hari Ibu bermula pada tahun 1928 di Pendopo Ndalem Joyodipuran ini. 93 tahun yang lalu, perjalanan pergerakan perempuan Indonesia mengerucut menemukan arah perjuangan pergerakan setelah melewati dinamika pergulatan waktu dan pemikiran yang sebelumnya bersebaran. Saat itu di Pendopo Ndalem Joyodipuran ini, untuk pertama kalinya kaum perempuan dari berbagai organisasi berkumpul untuk mengadakan pertemuan, menyikapi perkembangan yang terinspirasi dari semangat Sumpah Pemuda yang digelar 2 bulan sebelumnya. Kongres waktu itu digelar pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember. Momentum ini memperlihatkan kaum perempuan yang semula bergerak sendiri-sendiri perlahan bersatu melalui kongres. Kongres perempuan pertama di Pendopo Ndalem Joyodipuran tersebut menjadi tonggak yang mengukuhkan kembali semangat dan tekad bersama dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang dari 30 perkumpulan perempuan serta 21 perkumpulan laki-laki dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, dan usia. Tema yang diusung dalam kongres tersebut yakni menggalang persatuan dan kesatuan antar organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Mereka berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Sejumlah tuntutan penting bagi kaum perempuan lahir dari hasil kongres yang akhirnya menjadi keputusan kongres, diantaranya 1. Mendirikan Badan Federasi Bersama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPPI. 2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI dengan anggota-anggota redaksi terdiri dari Nyi Hajar Dewantoro, Nona Hajina, Nyonya Ali Sastro Amijoyo, Nona Ismudiyati, Nona Budiah, dan Nona Sunaryati. 3. Mendirikan Studi PON yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. 4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri. 5. Mencegah perkawinan anak-anak. 6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar A. secepatnya diadakan PON bagi janda dan anak-anak. B.
tunjangan bersifat pensiun. Understand, jangan dicabut. C, sekolah-sekolah putri diperbanyak. 7, mengirimkan mosi kepada raad agama agar tiap talak diikutkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Sejak saat itu, Kongres terus dilakukan hingga pada keputusan Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung menetapkan tanggal 22 Desember secara resmi menjadi Hari Ibu. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tanggal 16 Desember 1959 sebagai Hari Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Ibu-ibu peserta Kongres, akan saya bacakan keputusan hasil Kongres. Pertama, mendirikan Badan Federasi Bersama yang kita namakan dengan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI.